Ini Chris Kartisetyo sebagai teman dari bapak-bapak untuk menyelesaikan, untuk meretas unak dan duri, menyelesaikan jelang sengketa di lingkungan bapak-bapak masing-masing. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir di sini, salam. Pandito Selindung Alam. Ya, nanti. Pandito Selindung Alam. Nanti ada sertifikat. Ya, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, kesalaman. Pak Sabto dulu kan? Iya. Kaget kan dikirim. Oh iya. Ada piagam ya. Maaf ya, aku sambil mengganggu ya. Ya. Sambil mengganggu, maaf, maaf, maaf. Maaf sambil mengganggu kok. Balik macam semula tadi. Balik macam semula. Balik macam. Ah, balik. Bapak-bapak yang saya hormati, sudah kita kumpulkan gelar. Orang punya gelar itu, Pak, tadi kan sudah saya bilang, gelar itu adalah pantan. Jadi pantan. Gelar adalah anugerah pantan. Jadi anugerah pantan itulah yang Bapak. Artinya, Bapak dengan memakai gelar harus bisa menjaga diri. Mulai dari sendiri, mulai dari kasarung, mulai dari kita di masyarakat, jangan coba-coba bapak jalan-jalan pakai baju singlet, pakai celana pendek, apalagi kalau ngadang buat orang lain, nah itu repot sekali. Itu yang kecil aja lah contohnya. Jadi harus bisa menjaga marwah daripada gelar itu sendiri. Nah itulah pesan dari nenek moyang kita dulu. Kalau kita kasih gelar, gelar itu membawa akhlak kita. Kalau buruk tadi kita berbuat baik. Kalau kita umpamanya ada pernah mandi, nah mandilah, kira-kira begitu kan. Jadi marwah dari gelar ada berbuat baik, bukan berbuat jahat. Berilah contoh di lingkungan kita masing-masing terhadap sesuatu kebaikan. Pasta bikul air berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu pesan sekadar memberikan gelar. Ada orang yang menyerang gelar.